sudah cukup punya gigi untuk menindak advokat-advokat teman-teman Anda yang jelas-jelas melanggar kode etik, jelas-jelas menyuap? Kalau melanggar memang langsung dipecat. Kalau saya merekomendasikan ya kepada organisasi, ketika ada seorang anggota atau ada seorang advokat yang melakukan suap, pecat. Ya, pecat. Pecat organisasi ini kemudian biasanya pindah ke organisasi advokat yang lain. Itu yang makanya kita tidak, makanya tidak boleh multibar, harus single bar. Sekarang itu saja bukan lagi multi, bahkan satu peradi pun ketuanya mengaku ada tiga. Iya. Jadi agak susah juga nih advokat kalau tidak bisa diurus. Mengurus diri sendiri tidak bisa, agak susah itu. Karena itu saya usulkan, berkali-kali saya diusulkan, termasuk juga ke DPR. Siapa yang menjadi ketua peradi dan sekjen maupun bendahara maupun dewan kehormatan harus nonaktif, terima gaji. Kita peradi punya uang. Tapi bisakah berharap pada organisasi profesi kalau pengacara mau diurus, pengacara mau dianggap profesinya sebagai profesi yang mulia, bisakah kita berharap organisasi profesi bisa membina melakukan itu? Masih bisa berharap. Kita masih berjuang ini. Karena karena saling iri ya, kalau jadi ketua ini seolah-olah nanti bisa deketin hakim-hakim, untuk perkaranya. Jadi harus semua. Hakim, kalaupun ada advokat yang nyuap kalau dia menolak, tidak terjadi suap. Sebaliknya, hakim kalaupun dia minta, kalau advokat tidak mau menyuap, tidak akan terjadi. Jadi, itulah yang dimaksud dengan revolusi mental. Paling tidak kita mulai dari diri kita masing-masing. Itu, kita menjadi teladan masing-masing dulu. Jangan terlalu berharap dengan sistem. Tapi kalau merubah sistem, ya seperti yang antara lain yang saya katakan itu tadi. Saya pikir itu terobosan yang bagus, sehingga bisa ketahuan nih hakim bisa dibawa ini bermain. Ya contoh aja, bawa aja uang satu karung ke Pak Mahfud misalnya. Ya percuma, karena dia pasti akan tolak. Begitu juga advokat. Ya. Hakim misalnya, hakim minta. Advokat nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau kasih. Ya akhirnya dua-dua nggak ada yang mau kasih. Dia akan jatuhkan putusan yang benar sesuai dengan keyakinannya berdasarkan bukti. Yang sekarang terjadi, yang satu mau kasih, yang satu mau terima. Yang satu minta, yang satu mau ngasih, atau yang satu ngasih, yang satu mau terima, kan parah. Lebih banyak yang minta atau yang mau ngasih, Pak? Bang Henry, siapa yang memulai? Hakim yang minta atau advokat yang menawarkan? Kadang hakim meminta, advokat yang memberi. Kadang advokat yang menawarkan, hakim menerima. Jadi saya nggak mengatakan bahwa hakim atau advokat, enggak. Semua sama joroknya, tapi masih oknum-oknum. Ketika ditanya, masih adakah hakim yang bersih? Masih banyak. Seperti tapi mungkin masih agama, lebih banyak yang nggak bersih dibandingkan yang bersih. Oh, masih lebih banyak yang nggak bersih? Pengadilan bisa agama begitu. Berapa bisa persen kalau menurut pengamatan Anda? 30 ya, tahun jadi lawyer. Ya, lebih dari separoh lah yang nggak bersih. Lebih separoh nggak bersih? Lebih dari separoh yang nggak bersih. Bu Elsa? Kalau saya melihat ini berani nih, karena anggota DPR, lebih dari separoh hakim tidak bersih. Saya nggak bisa presentasi, soalnya nggak pernah menghitung ya, tapi kalau saya melihat ya kurang lebih aja deh, nggak tahu. Kalau tadi hakim presentasi kok mesti dihitung. Advokat lebih banyak yang bersih atau yang tidak bersih, Bu Elsa? Advokat saya lihat Makarim ya. Anak saya kan tidak di kantor saya, di Makarim mereka tidak mengenal itu. Jadi advokat lebih banyak yang bersih, hakim lebih banyak yang bersih. Saya tidak bilang begitu. Semuanya sama ya. Hakim juga, jaksa juga begitu. Tergantung dari mananya. Okay. Tapi paling tidak kita menjadi, kalau kita advokat, jadilah advokat yang bersih. Kalau persentase ya. Bang Henry, saya mau minta komentar, apakah memang ada kecenderungan sekarang pasar lebih menghargai atau lebih memilih mereka-mereka yang diketahui punya kemungkinan menang lebih besar karena punya akses ke hakim, punya akses ke panitera, dibandingkan advokat-advokat yang memang hanya mengandalkan logika dan argumen hukum saja? Pasar lebih menghargai advokat yang bisa main perkara? Nampaknya begitu, karena ada kecenderungan orang yang penting menang dengan menghalalkan berbagai cara, dengan merebut dan merampas hak orang lain. Ada kecenderungan seperti itu. Tapi saya mengajak pada teman-teman advokat yang lain, jangan karena ada kecenderungan publik untuk menggunakan jasa advokat yang jorok, maka kalian harus juga jorok. Tidak. Alhamdulillah 37 tahun saya tidak pernah jorok, ya alhamdulillah saya masih bisa seperti ini. Mbak Elsa? Memang
pengusaha-pengusaha besar memang suka mencari klien yang memang punya kedekatan dengan pejabat-pejabat peradilan. Termasuk pengacara? Iya, tetapi saya ini terkenal dengan pengacara yang berjuang terus. Jadi pasarnya beda. Pasarnya saya selalu adalah perjuangan, karena saya pikir uang tuh kalau yang kayak begitu-gitu pertama berbahaya, kemudian tentunya kita yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, itu jadi merusak diri kita. Saya ingin nanti meninggal pun dengan nama yang baik, tidak mau sampai, jangan sampai salah langkah yang membuat keluarga saya menderita. Kalau ada datanya kasih aja, kita tidak gitu. Kalau ada datanya jangan ngomong di media. Kita minta mana, kalau memang dia juga terlibat, ya mari kita bersihkan, sama-sama kita bersihkan, tapi juga kita minta data, gitu loh, kapan waktunya, perkara apa, nah itu kan bisa kita bersihkan. Tapi kalau hanya ngomong saja, nah, tanpa nanti begitu ditanya, wah jangan, dan jangan, nah ini, nah itu kan repot. Jaksa Agung sudah menyampaikan penyimpangan atau perbuatan yang melanggar etika, bahkan melanggar pidana bagi jaksa maupun bagi kejaksaan, zero tolerance oleh jaksa. Sekarang kami terbuka aja, kalau memang ada wacana itu jangan digulirkan tanpa bukti. Langsung aja sampaikan, ini buktinya, ini pelakunya, akan kita tindak. Sepanjang 2015 ini sampai Juni sudah 62 jaksa dan pegawai kejaksaan yang dijatuhi sanksi. Baik sanksi pemecatan, mulai yang berat ya, mulai ringan sampai yang terberat. Kita sudah melakukan penguatan fungsi pengawasan. Kita sudah persingkat tahapan penanganan laporan atau pengaduan terhadap pelanggaran kode etik jaksa. Godaan-godaan dari pengacara, ada yang lewat panitera, bahkan ada yang polisi, jaksa, hakim, itu dihubungkan oleh teman-teman Pak Henry, bukan Pak Henry, teman-temannya. Jadi ada juga yang begitu, modusnya macam-macam.